istri Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, di Desa Putar, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, digeledah KPK Jumat 20 Januari 2023. Dua dari petugas menemui Ketua RT 4, RW 3 Desa Putar izin hendak menggeledah rumah Fujika Sena Oktavia, istri Kusnadi. Rohana mengatakan ada dua orang yang meminta izin untuk diperlihatkan rumah Fujika. Rohana kemudian ikut mendampingi petugas masuk ke rumah Fujika. Terdapat 4 petugas KPK masuk dalam rumah Fujika, 2 orang anggota BRIMOB yang siaga di depan gerbang menuju rumah Fujika. Petugas menggeledah rumah Fujika hampir 1 jam, mulai pukul 9 hingga 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat pagi. Tak lama kemudian, 2 orang petugas KPK membawa keluar 1 koper dan 1 dos karton yang diletakkan di atas koper dan 1 ransel. Barang bawaan petugas KPK itu langsung dibawa menuju ke mobil Toyota Hiace Premium warna putih nomor L7588AF. Barang itu langsung dimasukkan ke mobil dengan dikawal di dalamnya oleh anggota BRIMOB. Sementara itu, beberapa petugas KPK lainnya menaiki mobil Toyota Ribbon warna hitam nomor W1455ZL. Kedua kendaraan yang dibawa petugas KPK tersebut kemudian meninggalkan lokasi menuju jalan desa, jalan provinsi, dan jalan nasional. Enggak bawa apa-apa. Dan yang tas-tas tadi apa? Bawanya sendiri. Bawanya sendiri. Di situ terus keluar. Semula bawa terus keluar juga. Enggak, ditaruh di sini enggak. Dibuka enggak, Bu? Dibuka. Enggak di situ, enggak. Enggak. Bu, ini RT berapa, Bu, ini? RT 4 RW 3. Ya, RW 4 RW 3. Bu, tapi jangan tahu, Bu, masalahnya nomor sama berapa. Masalahnya apa? Katanya tadi orang tadi gimana? Izinnya itu. Ya izinnya minta lihat rumahnya sini, enggak ada orang, enggak ada yang tempat itu, pembantunya cuma membantu. Tadi yang kejenengan berapa orang, Bu? Yang masuk ke sini. Kejenengan dulu. Yang izin. Yang sampean. Yang izin ke rumahku, dua orang. Dua orang itu yang masuk sini? Iya. Yang masuk sini berapa tadi? Yang masuk sini, enggak ngitung. Enggak ada berapa, ingat jenengan berapa? Sepuluh. Ya mungkin segitu. Sepuluhan? Iya. Tapi enggak tanya apa-apa, Bu, ya? Enggak. Ya cuma disuruh lihat-lihat. Oh, suruh nunjukkan itu, ya? Ya. Oh, gitu. Sudah, ya. Terima kasih, ya, Bu, ya. Jam berapa tadi, Bu? Jam 9. Sampai ini, ya? Iya.